Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini masih bersama saya Jauhari Dwi Kusuma SHMH. Kali ini saya akan beberapa, menyampaikan beberapa hal poin penting terkait mengenai perkuliahan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa perkuliahan Perkuliahan ini berakhir sampai tanggal 2, 2 Juli dan akan diselenggarakan ujian pada tanggal 4 sampai tanggal 7 Juli. ya. Mohon kiranya teman-teman uh, menyaksikan video kali ini, terutama uh, untuk uh, apa sih persiapan kita bakal ujian dan materi-materi apa yang teman-teman persiapkan untuk menghadapi ujian nanti. Dan tentunya uh, ujian nanti saya tidak uh, menguji jika hal itu tidak pernah dipelajari oleh teman-teman. Jadi batasan materinya teman-teman uh, perhatikan itu bisa dari uh, apa yang dosen pertama ya Bu Dina yang pernah sampaikan dan saya materi terakhir yang pernah saya sampaikan. Oke uh, untuk mengefisienkan waktu saya akan menyampaikan uh, materi ya. Baik, nah, seperti minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kalau teman-teman mengikuti perkuliahan saya, baik kuliah online maupun kuliah offline, materi-materi terkait hukum pidana itu cukup luas sekali, ya. Cuman, pada intinya, beberapa materi yang saya akan berikan, ya, terkait mengenai materi ajar. Sebetulnya, materi ini merupakan kelanjutan dari apa yang pernah disampaikan oleh dosen sebelumnya, yakni Bu Dina mulai dari hukum pidana, pengertian lalu ilmu pengetahuan hukum pidana, penafsiran undang-undang pidana, berlakunya undang-undang pidana menurut tempat, lalu disinggung mengenai asas legalitas, lalu berlakunya undang-undang pidana menurut waktu dan berlakunya undang-undang pidana menurut eh serta pengertian dari tindak pidana dan juga beberapa ajaran kausalitas. Berikutnya tentang dolus dan kulpa. Nah, nah terkait mengenai apa materi apa yang teman-teman nanti bakal pelajari terkait mengenai ini, saya akan memberikan garis gambaran saja bahwa batas materinya yang saya saya ujikan nanti ya berkisar pada hal pada beberapa materi yakni hukum pidana lalu pengetahuan hukum pidana berlakunya undang-undang pidana menurut tempat pasal 1 ayat 1 KUHP asas legalitas berlakunya undang-undang pidana menurut waktu beserta dengan asas-asasnya dan tentang tindak pidana lalu e, ajaran kausalitas dolus dan culpa tentang whether whether ya berikutnya Um, ya, pogging atau percobaan, dan juga tentang pelaku atau keikutsertaan. Uh, saya beri batasan sampai itu dulu, ya. Jadi, materinya teman-teman nanti tolong dipelajari sampai situ nanti. Jumlah soalnya itu akan berkisar pada hal topik-topik seputaran itu. Jadi, selebihnya jika materi itu tidak saya ajarkan, maka tidak saya akan ujikan sebagai konsekuensi dari materi yang saya telah berikan. Oke, untuk melanjutkan materi yang saya akan berikan, ya, melanjutkan dengan materi sebelumnya yang pernah saya singgung mengenai ya mengenai penyertaan ya. penyertaan. Oke. Okay. Ya, penyertaan. Nah, di sini penyertaan dalam hal dalam hal tindak pidana ya, seperti yang kita tahu bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana yaitu keterlibatan satu orang lebih dari satu orang dalam satu tindak pidana Ya ini dalam kata kuncinya yakni sebelum atau sesaat atau suatu saat tindak pidana itu terjadi nah persoalannya bagaimana pertanggungjawaban pidananya masing-masing dari pelaku tersebut lalu bagaimana pengenaan pidana nah di sini seperti yang kita tahu sama halnya dengan percobaan ya ini merupakan delik yang tidak selesai yang delik istimewa penyertaan pun memiliki makna tidak memiliki memiliki makna memperluas dapat dipidana seseorang. Nah, penyertaan di sini ya sebagai konsekuensi dari baga bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Jadi bagaimana penyertaan di sini bukan merupakan suatu delik karena karena bentuknya tidak sempurna. Ini menurut pengertian dari Simons dan Heswinkel Springer. Nah, karena ini merupakan dasar memperluas dapat dipidananya suatu perbuatan. Penyertaan di sini dianggap suatu bentuk khusus dari suatu tindak pidana. Penyertaan merupakan suatu bentuk delik yang istimewa. Nah, karena penyertaan merupakan suatu delik yang istimewa di sini, teman-teman ingat eh, mohon diperhatikan bahwa ini memiliki konsekuensi batasan-batasan pertanggungjawaban pidananya yang diatur secara limitatif oleh undang-undang. Nah. Kalau kita lihat mengacu pada dasar hukum dari penyertaan di sini, ya e, seperti yang kita sama-sama pahami dalam pasal 55, di situ diatur mengenai dapat dipindahnya pelaku. Jadi pelaku di sini tidak hanya orang yang melakukan saja, jadi aktor intelektualnya atau ak, orang yang melakukan atau pelaku yang yang melakukan suatu tindak pidana secara langsung. Nah pelaku di sini pembuat itu juga dikualifikasikan juga yang menyuruh melakukan don't player yang berikutnya turut serta dan yang menganjurkan ini kategorisasi pelaku dalam pasal 55. Nah penyertaan di sini tidak sebatas pada pembuat di atau dadar dalam pasal 55 tetapi juga ada turut serta yang lain bentuknya ialah membantu di Pasal 56 dan Pasal 57. Nah, pembantuan di sini tentu ada kualifikas, kualifikasi terhadap apa yang dibantu, bagaimana proses pembantuan tersebut. Nah, pembantuan di sini di, dimaksudkan pada suatu saat tindak pidana itu dilakukan dan se, dan sebelum kejahatan itu dilakukan. Ya, nah bentuk-bentuknya dari penyertaan ini. Yakni menyuruh melakukan, yang turut melakukan, menggerakkan, dan membantu melakukan. Nah, keterlibatan keterlibatan seseorang dalam satu tindak pidana dapat dikategorikan. Yang pertama yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, yang menggerakkan atau menganjurkan, yang membantu melakukan. Nah, kategorisasi pelaku di pasal 55 KUHP dari kategori yang pertama ya melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan dan menggerakkan melakukan ini dikualifikasi dalam pasal 55 yakni apabila kualifikasi dari suatu tindak pidana yang memenuhi dari kategorisasi semua unsur delik itu, maka pelaku tersebut dianggap suatu sebagai pelaku. Jadi, perannya itu dianggap sebagai pelaku. Nah, tentunya dalam hal tersebut ada yang memenuhi sebagian unsur delik, ada yang sama sekali tidak memenuhi unsur delik. Nah, di sini akan dibedakan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Nah, sama halnya pelaku juga ya pemidanaan terhadap pelaku dalam hal kategori sesi pembantuan di pasal 56 dan pasal 57. Nah, yang menyuruh melakukan ya menyuruh melakukan seseorang yang hendak melakukan tindak pidana tindak pidana tidak mau dilakukan sendiri melainkan yang menyuruh orang lain untuk melakukannya nah menyuruh melakukan di sini ya diancam sebagai pelaku mengapa dia kategori sebagai pelaku ya karena dia merupakan merupakan aktor di balik terjadinya suatu tindak pidana ya yang menyuruh dan yang disuruh Bagaimana e, bertanggung jawabannya? Bagaimana keadaan-keadaan seseorang yang dapat dipidana karena disuruh tersebut? Nah, pertama, e, pemidanaan terhadap yang disuruh tersebut ada ancaman pemidanaannya jika tidak ada yang kategorinya tidak diancam karena ada hilangnya unsur dari kesalahan. Jadi, pertanggungjawaban seseorang dalam dalam kualifikasi yang disuruh itu akan hilang eh, pertanggungjawaban pidananya, walaupun perbuatan tersebut dilakukan, tetapi kesalahannya tidak ada, maka tidak dapat dipidana adanya dasar penghapusan pidana berupa dasar pemaaf. Nah, yang eh, apa keadaan yang lainnya yang disuruh hanya menjadi alat belaka dan melakukan tidak pidana itu karena ketidaktahuan atau kekeliruan atau adanya paksaan nah kategorisasi yang disuruh ini ya ada beberapa eksepsional bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang 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 tidak dapat dipertanggungjawabkan yang bagi yang disuruh ya ya dari kategori pasal yang orang yang disuruh karena hilang akal tidak sempurna akal jiwanya pasal 48 orang yang berada dalam keadaan overmah ya tidak overmah atau tidak daya paksa relatif dalam pasal 51 itu dalam hal melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah tapi orang tersebut dengan itikad baik menyangka bahwa perintah itu sah. Ya, ini ini kategorisasinya yang berkaitan tentang bagaimana pelaksanaan jabatan dalam hal kewenangannya. Ya, ini yang berikutnya yang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ialah tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi tidak tiada kesalahan sama sekali. Yang berikutnya putatif atau salah mengira bahwa itu merupakan suatu tindak pidana ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana. Dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ialah anak yang kategorisasi di bawah umur. Nah, turut melakukan. Nah, kalau kategorisasi turut melakukan, ya, bagi kemungkinan kemungkinannya, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya, ya, beberapa orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, ya, orang yang turut berarti bersama-sama melakukan satu tindak pidana untuk mewujudkan suatu tindak pidana itu terjadi. Semua dari mereka terlibat memenuhi unsur dalik. Jadi, bagaimana bentuk perbuatannya, lalu bagaimana eh apa bagaimana hal-hal yang dilakukan sehingga unsur-unsur itu terpenuhi baik yang sebagian maupun secara keseluruhan atau ada yang tidak memenuhi unsur sama sekali. Jadi pemenuhan unsur itu sangat menjadi penting untuk bisa mengetahui bagaimana batas pertanggungjawaban pidananya. Syaratnya ya. Jadi syarat dapat dipidananya seseorang dalam kategori turut melakukan di sini secara sadar jadi ada niat, ada niat intens, kesengajaan untuk mewujudkan suatu tindak pidana itu. Jadi tidak perlu ada kesepakatan tanpa harus ada kesengajaan ya bekerja sama dengan mencapai tujuan yang sama berupa suatu tindak pidana misalkan permufakatan jahat. Misalnya suatu tindak pidana ya, apa? Suatu tindak pidana yang bermufakat jahat untuk mewujudkan suatu tindak pidana walaupun per, permufakatan jahat itu tidak tidak terwujudkan secara eh, secara sempurna tetapi adanya permufakatan jahat itu itu bisa di, di bisa di di untuk orang yang dapat dipidana tersebut. Nah yang berikutnya kerjasama syaratnya yang kemungkinan itu kerjasama secara fisik ada pelaksanaan bersama perbuatan pelaksanaan perbuatan yang langsung menyebabkan selesainya suatu delik. Jadi eh, kerjasama turut melakukan ya tertentu secara Secara intens, ada ke, niat kesengajaan dan juga pelaksanaannya secara bersama-sama untuk melangsungkan, melangsungkan suatu delik. Nah, berikutnya kategori pelaku ya, menggerakkan membujuk atau memancing. Ya, ini syaratnya adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana. Nah, menggerakkan orang lain dalam suatu tindak pidana di sini, ya, bagaimana? bagaimana pengaturannya bagaimana derajat kesalahan atau derajat keadaan-keadaan yang dapat di dijerat secara pemidanaan terhadap penganjuran di sini, menggerakkan di sini atau yang menganjurkan di sini. Di sini pengaturan terhadap apa? pengaturan terhadap penganjuran di sini dibatasi oleh undang-undang. Ini yani pemberian perjanjian perjanjian menggunakan pengaruh adanya ancaman kekerasan dan tipu daya. Nah, ad, tipu daya dan adanya dengan upaya-upaya. Jadi ada upaya-upaya yang mem memberikan atau yang menimbulkan sesu terhadap sesuatu tersebut sehingga ada subjek yang tergerak untuk melakukan suatu tindak pidana tersebut. Ya. Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, yang menggerakkan, yang menggerakkan dapat bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul, ya. Seperti itu. Jadi syarat dapat adanya penganjuran itu dibatasi dalam butir-butir KUHP, ya, di pasal 55 ayat 1 butir kedua. Nah, jenis penggerakan di sini digerakkan dalam artian penganjuran di sini bagaimana apakah penganjuran tersebut dapat timbul akibat dari suatu tindak pidana atau adakah yang tidak berhasil itu dapat di dapat dipidana yang tidak berhasil dari penganjuran tersebut. Nah, tanggung jawab dari eh, ini ya, jadi di sini tanggung jawab penggerak sebatas perbuatan yang digerakkan beserta akibat-akibatnya dikategorisasi pasal 55 ayat 2. Jadi tanggung jawab penggerak yang menganjurkan sehingga sehingga eh, dapat timbulnya akibat suatu tindak pidana. Nah, penggerakan yang berhasil di sini dibedakan. Jadi penganjuran itu menggerakkan yang berhasil dan menggerakkan yang berhasil dalam taraf percobaan dapat di pidana. Di pasal 53 itu kan terkait mengenai percobaan. Sedangkan di pasal 163 bis itu terkait mengenai aturan-aturannya, ya. Nah, di sini ya pengaturan-pengaturan terkait mengenai pasal 163 bis di slide saya saya tampilkan di sini, penggerakan yang gagal ya, mencoba menggerakkan dan penggerakan yang tanpa akibat. yang dipidana ialah pemidanaan terhadap yang penggerak jadi, am, maksimum pidananya itu enam tahun penjara, tetapi tidak boleh lebih berat daripada dipidana untuk percobaan. Tapi, kalau percobaan dapat dipidana, ya sama-sama kita tahu bahwa percobaan dalam suatu tindak pidana itu dapat dipidana, sedangkan percobaan untuk pelanggaran itu tidak dipidana. Sedangkan berikutnya, kategori yang tidak dapat dipidana juga pidana, karena melakukan tindak pidana dalam hal percobaan, melakukan tindak pidana, ya percobaan, dan melakukan tindak pidana, atau tidak dapat dipidana. Nah, yang membantu melakukan pasal 56 dan 57 ya. Dilakukan dengan sengaja, tiada niat untuk melakukan suatu tindak pidana, tidak ada kepentingan lebih lanjut, hanya sekedar membantu saja. Nah, di sini membantu melakukan ya. bentuk per, bentuk dari batas pertanggungjawaban pidananya dibagi menjadi beberapa bentuk ya, membantu sebelum tindak pidana dan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Jadi dalam hal apa pembantuan tersebut dalam satu tindak pidana itu pertama sarana ya dalam hal sarana kesempatan dan daya upaya dan keterangan. Misalkan sebagai satu contoh tindak pidana yang ingin diwujudkan dalam pembantuan di sini misalkan dalam contoh kasus ya percobaan suatu pen, tindak pidana pencurian ya dengan modus operandi eh, modus operandi satu uh, satu orang atau lebih ya tentunya yang membantu ini beberapa orang yang melakukan satu indikirana yang yang mana pelaku terdiri dari beberapa orang satu satu orang itu melakukan eksekusi ya, satu orang itu mengintai dari jauh yang satu orang lagi itu berada dalam lokasi mengintai objek yang menjadi barang curiannya dan memastikan satu orang nyala. Beberapa orang tersebut memiliki peran perannya masing-masing. Nah, sarana yang digunakan dalam mewujudkan suatu delik tadi, pencurian tadi itu ya bisa di bisa ditelusuri melalui sarana apa saja yang digunakan, lalu bagaimana kesempatan apa yang dibantukan. Ya, di, dibantukan. Jadi, jadi kategorisasi mengenai ancaman terhadap delik terwujudnya suatu delik tindak pidana pencurian tadi itu ancaman pibida, pidananya kurang ini sepertiganya. Nah, membantu melakukan di sini pasal 56 atau 57 itu harus dilakukan dengan sengaja ya. Jadi terkait mengenai kesengajaan ini sebagai suatu hal yang prinsipil terkait mengenai terwujudnya suatu delik dalam hal ini ya ini e, turut ke, keturut sertaan atau keturut sertaan serta atau del naming ini. Jadi karena kesengajaan ini merupakan suatu unsur ya harus dilakukan dengan sengaja. Di pasal 56 ayat 2 jenisnya membantu sebelum tindak pidana dilakukan. Jadi sebelum tindak pidananya apa? Jadi sarananya, daya upayanya atau alat bagaimana mewujudkan suatu delik tersebut. Nah, yang kedua membantu pada saat tindak pidana dilakukan sarananya boleh apa saja. Jadi bagaimana kesengajaan, bagaimana eh, saranannya ini dan apa saja yang digunakan inilah yang menjadi suatu persyaratan dari pembantuan tersebut. Yang dipidana ialah yang membantu melakukan kejahatan ya di pasal 56 dan pasal 60 KUHP. Ancamannya ya ancaman pemidanaannya maksimal bagi seorang pembantu itu yaitu pidananya pelaku kejahatan dikurangi sepertiganya. Ini 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 batasnya, batas pertanggungjawaban pidananya. Nah, pasal-pasal tambahan yang perlu kiranya mungkin diperhatikan dalam tindakan sesudah tindak pidana itu terjadi, pasal 221, 223, pasal 480, 481, 482, 483 ya. Dan ada, ada juga tindak pidana penyertaan yang mutlak perlu Ya, di pasal, 149 -238 -279 -284 -345. nah, beberapa topik ini ya. Nanti, teman-teman juga saya akan berikan materi juga. Jadi, apa yang saya gariskan dalam slide ini yang saya presentasikan nanti, teman-teman juga bisa baca dalam materi yang saya berikan dalam bentuk PDF, ya. Teman-teman bisa baca juga nanti sebagai pengkaya materi apa yang kira-kira nanti mungkin dari penjelasan ini penjelasan yang saya sampaikan mungkin ada yang teman-teman kurang pahami nanti teman-teman bisa baca juga dalam materi PDF saya nanti teman-teman saya share sehingga nanti teman-teman bisa memperkaya keilmuannya dalam dalam teoritis ilmu hukum pidana. Oke, saya kira itu dulu untuk kuliah online kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di perkuliahan mendatang di kuliah offline. Kita akan bertemu secara tatap muka dan itu menjadi topik apa perkuliahan terakhir untuk kuliah tatap muka. Dan teman-teman bagi teman-teman yang ingin menghadiri kuliah offline itu mungkin kuliah offline dan akan saya berikan kisi-kisi apa-apa saja materi yang akan saya ujikan. Teman-teman nanti bisa sari atau bisa catat gitu ya. Sehingga nanti pada saat ujian itu tidak kesulitan ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas teman-teman yang mengikuti kuliah online kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.